Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Di review apa aja aku review. Asalkan itu bermanfaat buat kalian semua. Nah guys, ini berbeda dengan biasanya aku nge-review properti, kuliner, kayak gitu. Tapi aku tahu kebutuhan aku, karena aku banyak banget kegiatan di lapangan. Jadi aku tuh harus aware terhadap tubuh aku. Aku harus aware, makanya aku browsing-browsing cari-cari body care yang cocok buat tubuh aku tuh seperti apa. Yang sering di lapangan, kusam, terus habis itu kering, itu apa sih yang cocok? Dan aku tuh udah searching, ternyata ada produk yang katanya booming banget, yaitu adalah produk dari Scarlett Whitening. Dan aku tuh kemarin udah pakai, dan ternyata pakai pemakaian aku sehari itu udah membuat aku udah cocok, membuat aku tuh udah, aduh ini aku tuh jatuh cinta kayaknya ini emang bener-bener cocok gitu. Itu baru kali sekali pakai yaitu dari Scarlett Whitening. Itu aku beli, ada 3 produk sih yang aku beli langsung, karena emang ini harusnya emang satu paket sih, karena aku butuh banget. Yang namanya ini adalah scrub, ini ada scrubnya aku yang romansa nih. Terus habis itu yang kedua yaitu adalah aku beli yang namanya ini adalah body lotionnya nih, aku beli yang freshy. Dan habis itu ini nih, ini ungu, ya Allah seger banget kalau kita mau mandi. Ini ngelihat ini aja tuh udah jatuh cinta gitu, seger banget. Ini adalah sabun mandinya atau shower gelnya, ini dia warnanya ungu. Oke, ini aku akan review ke kalian bagaimana sih fresh impression aku. Nah, pertama kali aku pakai ini tuh first impression aku seperti apa gitu. Ini kayaknya memang benar-benar produk yang aku sebenarnya aku tuh nggak suka review yang namanya kayak body care. Terus habis itu aku juga gak suka yang namanya review-review apa sih untuk muka kayak gitu. Aku sih sebenarnya gak begitu suka gitu. Tapi ini aku review karena ini penting banget buat kalian, dan ini aku cocok, makanya aku butuh share ke kalian. Siapa tahu kalian juga cocok. Apalagi sebenarnya body care itu gak hanya untuk cewek, cowok pun ternyata tuh juga butuh untuk kita untuk bisa merawat tubuh agar kita tuh kelihatan seger, bugar, walaupun kita gak cakep, nggak ganteng, tapi kalau kita seger orang lihatnya, dan kita wangi orang lihatnya tuh aduh gitu, apalagi nggak orang nggak enak melihat kita. Dan aku mau nge-review yang pertama yaitu adalah ini nih, body scrub. Jadi aku pertama kali pakai emang body scrub. Body scrub ini sebenarnya bisa dipakai 2-3 hari, 2 atau 3 kali dalam seminggu. Bukan 2-3 hari tapi 2-3 kali dalam seminggu ini boleh untuk scrubnya nih. Packagingnya tuh seperti ini, aku pesen online, dan ini tadi emang packagingnya juga bagus banget. Dia dikemas tuh bagus banget, dia pakai box, abis pakai box dia juga dilapisi lagi dengan plastik yang keren banget, wrappingnya keren banget. Jadi gak bakalan dia pecah, kayaknya sih gak bakalan dia pecah atau dia rusak tuh enggak, karena packagingnya bagus. Dan ininya pun tampilannya juga bagus banget nih, ininya pun juga kuat banget untuk body scrubnya tuh. Gede sih, dia tuh gede nih segini. Ini aku pilih yang romansa, dan ini tuh untuk body scrubnya itu mengandung glutathione dan juga vitamin E, dan itu bagus banget untuk tubuh karena glutathione itu emang dia itu ada pemutih tubuh yang sangat sangat bagus. Tapi emang dia nggak cepet sih, kalau glutathione itu menurut aku bukan pemutih yang cepat, karena ya, dia tuh bagus. Kalau kalian beli produk sekali pakai langsung bener-bener putih, putih gitu, berarti itu biasanya dia tuh pakai barang-barang yang ada merkurinya. Tapi kalau ini enggak sih, glutathione tuh bagus, dan vitamin E-nya ini, ada kandungan vitamin E ini juga bagus banget karena bisa melembabkan. Kalau vitamin E itu bisa melembabkan kulit kayak gitu-gitu. Nah, nih. Kita buka dulu ya. Nih kita buka isinya. Wow, nih. Jadi kalau kita buka dalamnya, itu dia tuh udah ada pelindungnya kayak gini. Makanya aku bilang tadi dia gak akan rusak karena dia bagus banget. Udah packaging pengirimannya bagus. Habis itu ini juga di dalamnya ini tuh udah ada kayak gini. Nah, ada webnya juga, ada ini. Isinya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, biasanya kalau kalian beli yang namanya body scrub itu kan isinya gak penuh, gak meluber kayak gini. Ini tuh penuh banget, sumpah ini penuh banget. Ini tuh, aduh udah deh, udah gede, tampilannya gede, harganya murah. Ini penuh, gak kaleng-kaleng, gak KW-KW, ini bener-bener penuh. Ini akan aku coba dulu, biar kalian tahu. Tadi sih aku udah coba ya, udah coba untuk mandi. Tapi ini akan aku coba dulu ke kalian. Segini aja, cukup segini. Nih, aku olesin dulu di sini.
Jadi ini tuh scrub. Nah, teksturnya kalau kalian pakai scrub ini emang agak kasar, tapi nggak sakit sih, nggak menyakiti kulit kalian karena emang scrub ya. Kalau scrub kan emang ada tempat apa namanya, ada butiran-butiran yang bener untuk mengangkat kulit-kulit mati, kotoran dalam tubuh. Apalagi kalau cowok sering pakai motor, kayak aku ini sering pakai motor, itu agak hitam di sini. Nah ini harus di scrub, banyak debu itu harus di scrub nih, makanya aku scrub dulu. Nah, nih. Jadi ini untuk mengangkat kotoran, dan benar-benar dia tuh bisa mengangkat kotoran nih. Buset, putih banget ya. Enggak, ini putihnya bukan karena pakai Scarlet Whitening, tapi enak ini putihnya adalah putih dari scrubnya ini sendiri karena belum dibersihkan. Bentar, aku ini. Jadi kalian gini, kalau mau pakai scrub ini bisa dipakai seminggu 3 sampai 2 kali aja. Enggak usah sering-sering, nanti kulitnya bisa iritasi sih kalau pakai scrub lama-lama. Nih. Jadi dia tuh langsung kayak gini, langsung mengangkat kulit kalian, kulit mati dan juga debu-debu nih. Langsung nih. Nah, langsung kayak gini tuh kan. Ini. Nah, ini akan aku cuci dulu, habis ini aku liatin hasilnya seperti apa. Ini yang aku pakein ya. Nanti ini yang enggak aku pakein, nanti akan aku liatin ke kalian. Oke, aku cuci dulu, habis ini kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, guys, ini udah aku cuci barusan. Nih, jadi scrubnya tuh ini hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau aku ngerasa sih ini lebih cerahan dikit daripada yang ini. Sebenarnya kalau ini sih nggak memutihkan gitu loh. Aku yakin ini nggak memutihkan dalam sekali pemakaian. Tapi ini tuh bisa mencerahkan, dan aku rasa ini bisa meratakan ada beberapa, kalau biasanya di pergelangan tangan ini agak hitam gitu karena kena sepeda motor, ini enggak gitu loh. Nih, bisa kalian kan. Agak perbedaannya ini agak coklat, ini agak cerahan gitu. Emang nggak sekali pakai juga langsung putih gitu kan. Walaupun ini Scarlet Whitening, namanya whitening, pemutih. Tapi nggak sekali pakai juga langsung putih. Tapi ini memang bener-bener bisa mengangkat kotoran dan bisa mencerahkan gitu. Jadi ini hasilnya. Tara, kayak gini. Jadi ini kelihatan lebih cerah. Lebih cerah. Terus habis itu kali ini agak gelap karena nggak aku pakai. Emang nggak pakai. Jadi yang aku pakai ini. Gitu, jadi kalau untuk ini, kalian baru di scrub, kalian ini meratakan bagian-bagian yang agak coklat, ingin mengangkat sel kotoran yang mati, kayak gitu, kulit-kulit mati, kalian bisa langsung pakai yang namanya body scrubnya dari Scarlet Whitening. Ini bener-bener bisa sih agak cerah sih, aku jadi seneng. Jadi nggak begitu, nggak putih banget, nggak yang putih gitu ya. Putih karena kita kan biasanya kelihatan kalau pakai pemutih, tapi ini nggak sih. Cuman kelihatan cerah dan bersih gitu. Nah, bener, bersih gitu. Jadi kelihatan dia lebih bersih gitu aja sih. Oke, gitu tadi. Nah, nih body scrubnya udah aku review. Dan yang kedua, aku ini nih. Ini, aduh, ini tuh udah, kalau aku udah lihat ini tuh hawanya, rasanya tuh pengen mandi. Pengen mandi tuh, sampai lagi ini ditaruh di kamar mandi tuh. Ya ampun, ini ungu, walaupun aku cowok ya. Tapi kalau lihat ungu tuh kelihatan kalau untuk mandi ini seger. Seger beneran, ini apalagi untuk cewek-cewek. Karena sebenarnya Scarlet ini gak hanya untuk cowok, cewek, semuanya sih bisa pakai. Tapi ini ada, aku pilih variannya yang ungu karena kelihatan seger banget. Ini ada yang pomegranate gitu. Jadi ini, nah nih, kemasannya bagus nih. Jadi dia gak mungkin tumpah di gini aja, sebenarnya gak tumpah sih tuh. Jadi gak tumpah, dan ini penuh banget, sumpah penuh banget. Kalian pasti jatuh cinta, lihat pertama kali lihat ini tuh jatuh cinta. Ini tuh kayak nih, ungunya tuh cerah banget, kayak kelihatan seger banget kalau dipakai mandi. Terus habis itu di dalamnya ini tuh untuk body showernya itu bener-bener dia ada kayak butiran-butiran gitu loh guys. Jadi ada butiran-butiran gitu, jadi kayak ada gelembung-gelembung gitu yang melihat seger. Dan ini wanginya enak banget, wangi buah-buahan. Jadi enak, seger sih ini. Aku sih suka sama wanginya. Habis itu sama teksturnya juga. Teksturnya sebenarnya kalau kalian ini tuh lembut banget, tapi dia kayak ada sedikit, kayak yang aku bilang tadi, dia tuh ada sedikit ada perintil-perintil gitu. Apa sih? Kayak ada butiran-butiran kayak scrub tapi tidak scrub. Tapi dia tidak yang kayak scrub kan agak strong tuh ininya, apa namanya, butirannya. Kalau ini enggak, lebih lembut, lebih enak. Jadi enak dipakai. Ini tuh aduh, pokoknya bikin jatuh cinta banget ini. Harum banget, wangi, dan aku pertama kali pakai ini tuh bikin betah mandi. Kalau kalian mandi ini pengin betah mandi, pakai sedikit aja. Ini hemat loh guys, karena banyak banget kemasannya. Jadi kalau kalian mandi langsung
cuman beberapa tetes aja itu udah busanya udah banyak, tuh udah enak, harumnya minta ampun. Kalau kalian baru pakai ini keluar dari kamar mandi tuh udah harumnya kayaknya nggak perlu parfum deh kalau pakai ini tuh, karena udah harum banget, udah enak banget. Jadi enak banget, teksturnya enak, lembut, terus abis itu ada scrubnya gitu, tapi scrubnya tuh lembut, aku jadi suka. Walaupun dia ngebersihin, kalau ini tadi kan dipakainya 3 kali atau 2 kali lah seminggu, kalau ini bisa dipakai setiap hari, setiap kali kita mandi dipakai tuh dia tetap membersihkan, mengangkat sel gitu loh, sel-sel mati, kotoran-kotoran, daki-daki, kan banyak tuh kalau cowok daki-daki kayak gitu. Ini bisa mengangkat, tapi dia tuh lembut banget, enak. Jadi untuk ini harumnya enak, semuanya enak, dan jangan lupa ini tuh tetap dia juga mengandung glutathione dan juga vitamin E, jadi bisa mencerahkan, memutihkan. Habis itu kalian juga dapat vitamin E nya yang bisa melembabkan kulit, menutrisi kulit, jadi enak sih ini. Jadi kalian kalau pakai ini, aku sih yakin, aku tadi pakai ini tuh langsung udah pakai apa body scrub, terus pakai ini tuh kelihatan kulit aku lebih agak bukan gimana ya, bukan putih tapi lebih cerah, dilihat tuh lebih enak, lebih cerah kayak gitu. Jadi ini enak banget, aku suka banget sama ini, apalagi warnanya tuh cerah, seger banget. Oke, udah sabunnya udah, habis itu body scrubnya juga udah, dan yang terakhir ada body lotionnya. Ini body lotionnya itu aku pilih yang freshy, dan itu kayaknya dia fresh banget. Ini tuh body lotion freshy brightening juga, dia tuh bisa brightening juga, tetap dia tuh mengandung glutathione sama dengan vitamin E. Nih, jadi gampang banget cara pakainya tuh, tinggal di ini aja, dan dia tuh aku suka sih dia kalau ininya tuh dibencet kayak gini, jadi lebih ekonomis, lebih enak. Baunya tuh enak banget. Ya Allah, ini pertama tuh baunya langsung enak. Kita tinggal usapin aja, itu lembut banget. Kita coba ya, ini kita coba. Aku suka banget kalau habis mandi selalu pakai yang namanya ini nih, body lotion dari Scarlett. Ini mengandung glutathione sama vitamin E. Ini yang bener-bener apa ya, membuat kita tuh kulit kita nggak kering, habis itu tuh lembab terus, kelihatan lebih cerah kayak gitu. Nih, tinggal pakainya seperti ini. Kelihatan lebih seger gitu loh. Kalau dipakai tuh seger banget, enak banget gitu. Dan baunya sumpah, ini kalian nggak perlu stok parfum deh kayaknya, karena dari body scrubnya udah wangi, sabunnya tuh wanginya minta ampun. Tapi situ apa namanya, ininya hand bodynya juga wanginya minta ampun. Jadi kayak parfum-parfum kalau kita ke mall ada parfum mahal gitu orang jual kayak ini, enak banget tuh pokoknya, wanginya elegan banget, enak banget tuh kan. Gini, lewat gitu aja wanginya tuh masih berasa. Ya ampun, ini kalau kalian lewat orang, lewatin orang habis pakai body, habis mandi, pakai shower gitu, enak banget kayak nih. Wah, cerah banget sumpah. Ini yang belum dipakai ya, ini yang nggak pakai, ini yang pakai nih. Cerah sih, beneran ini cerah, kayak dia tuh kayak meratakan gitu loh. Biasanya di sini kan agak gelap-gelap gitu, ini meratakan banget, meratakan kulit, bagian kulit yang bener-bener dia agak kurang cerah. Jadi ini cerah nih, kalian bisa lihat perbedaan. Bener-bener aku seneng banget. Ya Allah, beneran ini aku baru tahu loh kalau secerah ini nih. Jadi dia tuh cerah banget nih perbedaannya ya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Dan ini tuh kalau kalian pengen bener-bener permanen, ini gak bisa sehari dua hari kalian pakai ya. Karena ini kan mengandung glutathione kan sangat bagus. Itu kan ini yang kandungannya bagus. Jadi emang gak yang instan gitu. Kalau hal yang bagus tuh biasanya agak lama. Tapi udah tahu perbedaannya, itu tadi reviewnya. Dan harganya sekarang, pasti harganya kalian, aduh berapa sih harganya, mahal ya? Pasti itu harganya di atas ratusan ya gitu. Enggak, ini harganya tuh murah banget. Ini hanya 75 ribuan aja. Hah? 75. Dengan body care sebagus ini, seenak ini, sewangi ini, aduh, rasanya seperti menjadi Iron Man wanginya gitu kan. Jadi benar-benar ini bagus banget sih, aku suka. Karena enggak lengket ya. Biasanya lengket ya, ini enggak lengket. Oh iya, enggak lengket, beneran enak. Enak, berasa segar banget, enak. Ini beneran, ini murah banget, 75 ribu aja. Dan ini mengandung vitamin E, lagi-lagi aku bilang, dan glutathione. Dan ini tuh harga ya 75 ribu worth it banget, karena segede ini guys. Nih sabunnya gede.
ininya gede, ininya juga gede ya. Dan kalian nggak perlu khawatir, ini tuh udah BPOM apa belum? Ini udah BPOM, di sini udah ada tulisan BPOM-nya, udah ada nomor register BPOM-nya. Kalau kalian nggak percaya bisa lagi langsung aja searching. Udah, ini keren banget. Kalian kalau mau beli bisa langsung kepoin aja lah, langsung cari-cari sendiri, kepoin sendiri di Scarlet_Whitening. Kalian bisa Instagram, bisa langsung buka Instagram Scarlet_Whitening. Kalian bisa langsung pergi ke sana, langsung aja kepoin, langsung beli di sana. Kalau kalian pengen mencobain, ini beneran deh enak banget. Kan ini aku rekomendasikan banget buat kalian. Ini sumpah ini worth it banget buat aku, worth it. Dah, gitu aja review dari aku. Wanginya masih berasa banget dan aku beneran kayak nanti beneran kalau kalian punya anak gitu yang nggak suka mandi kayak ibu-ibu rumah tangga ini bisa deh pakai mandi ini, pasti akan senang. Udah, itu aja review dari aku, ini worth it banget, ini worth it, worth it, worth it, ini worth it banget. Udah, review dari aku seperti itu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Bye bye. Jangan lupa ya, Scarlet Whitening, kalian lihat aja reviewnya bagus-bagus nih. Oh, nih bagus banget. Dadah, bye bye.